Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Elvin Azalea Rahma di liputan seputar Sukorejo. Baik pemirsa, malam hari ini tepatnya pada Senin 26 Juni 2023 merupakan malam grand final Festival Takbir dan Tablik Akbar Putri 1944 Hijriah. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha, Pengurus Pusat Isas Putri periode 2018-2022 menyelenggarakan Festival Takbir dan Tablik Akbar Putri 1444 Hijriah atau lebih dikenal Festa dengan tema mengeksistensikan budaya Islam melalui gema takbir dan tablik di hari kemenangan yang bertempat di halaman gedung Sayyidatuna Sauda binti Zam'a. Festa sudah berlangsung sejak tanggal 19 Juni 2023 yang diisi dengan babak penyisihan yang terdiri dari lomba takbir serta lomba tablik dengan tiga kategori yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Madura dengan peserta utusan dari masing-masing rayon Iksas Nusantara dan tepatnya malam hari ini tiba pada babak grand final. Pada malam grand final, rayon Iksas yang tampil adalah utusan yang lolos dari babak penyisihan diantaranya rayon Iksas Nusa Tenggara Barat, Raas Bali, dan Bondowoso. Harapan kami ke depan, kami bersama seluruh Dewan Hakim pada malam hari ini berharap bahwa lomba Festival Takbir dan Tablik Akbar seperti tahun ini akan terus berkesinambungan dan akan melahirkan para pelantun-pelantun takbir yang lebih baik di masa yang akan datang. Kami sangat mengapresiasi kegiatan pada malam hari ini. Ini adalah kegiatan yang menampung apresiasi, menampung bakat, dan lain sebagainya dari seluruh santri yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Alhamdulillah, sukses selalu untuk Festival Tablik dan Takbir Akbar 1444 Hijriah. Terima kasih. Kegiatan diselenggarakan secara meriah yang disaksikan langsung oleh santri putri Asrama Pusat Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Dalam festa, peserta disimak dan dikomentari langsung oleh segenap dewan juri yang mumpuni di bidangnya dengan beberapa ketentuan mulai dari musik, vokal dan fasoha, serta performance dan adab. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami pengurus pusat Iksas Putri telah melaksanakan kegiatan festa, yaitu kegiatan Festival Takbir dan Tablik Akbar 1444 Hijriah, yang mana kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Yang mana kegiatan tersebut yaitu ada lomba takbir dan lomba tablik empat bahasa. Yang pertama yaitu ada bahasa Arab, bahasa Madura, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Yang mana kegiatan ini bertujuan sesuai dengan tema kita, yaitu mengeksistensikan budaya Islam melalui gema takbir dan tablik. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 6 Juni 2023 dan akhir penutupannya nanti pada tanggal 28 Juni 2023.